Terima kasih anda masih di Mata Najwa. Saya ingin uh, sebelum ba, uh, Pak Nurul Gufron menjawab tadi ada tudingan yang cukup keras dari uh, Pak Koko soal bahwa pimpin anda diperalat begitu oleh pimpinan KPK, oleh Ketua KPK. Saya ingin ke Bang Novel dulu. Bang Novel karena anda juga sempat menyebutkan hal yang yang serupa begitu anda bilang tes wawasan kebangsaan ini cuma alat orang yang nggak lulus sudah ditarget. Anda ya. bilang ini akal-akalan pimpinan KPK untuk menyingkirkan pegawai KPK yang memang sudah ditarget. Apa landasan Anda melontarkan tudingan itu? Ya, saya melihatnya dari dua perspektif, Mbak Najwa. Yang pertama adalah tadi yang dikatakan Pak Gubernur bahwa ini ada aturan perundang-undangan. Aturan perundang-undangan yang mana? Dalam Undang-Undang Nomor 19 jelas kok peralihan. Dalam PP-nya juga peralihan. Kemudian pada saat dibuatkan Perkom sebagai aturan pelaksananya, itu dalam pembahasan di awal-awal dikatakan bahwa semangatnya adalah mempermudah, mempercepat dan tidak merugikan pegawai sebagaimana hal yang dikatakan oleh pemerintah dan DPR. Oke. Okay. Ini yang selaras. Dan kemudian kami malah menduga, kami meyakini ada penyelundupan norma dalam Perkom yang disampaikan. Kenapa saya katakan penyelundupan? Karena dilakukannya di akhir, bukan dalam pembahasan dan itu dilakukan pada saat akan ada sinkronisasi dengan Kemenkumham. Itu yang kami dapat dari kawan-kawan. Dan -kawan itu dilakukan oleh oleh pimpinan KPK. Spesifiknya Ketua KPK saya meyakininya begitu, dan saya enggak tahu apakah Pak Gufron ikut. Saya enggak tahu, cuman poinnya adalah itu menjadi hal yang menjadi masalah. Kalau terus kemudian hal yang dimasukkan dengan tiba-tiba itu dianggap sebagai peraturan perundangan yang dipakai untuk dipegang, masalah buat saya. Oke, okay. Yang kedua, ah. yang kedua yang dikatakan bahwa eh, ketika awal-awal eh, pimpinan KPK masuk di KPK, itu pernah ada beberapa pimpinan KPK yang bercerita. Kepada kawan-kawan saya juga pernah mendengar cerita itu, bahwa katanya ketua KPK pernah menunjukkan nama-nama atau bahkan memberikan daftar nama-nama yang dalam nama-nama itu dianggap ada orang yang harus diwaspadai. Diwaspadai dalam hal apa? Ternyata setelah kami mencari tahu orang itu siapa-siapa, kami ketahuinya ternyata orang itu yang bekerja baik. Kenapa diwaspadai? Kami menduga karena mungkin waktu sebelumnya Pak Firly Bahuri pernah punya masalah kode etik berat dalam rangka bertemu dengan pihak berperkara, okay. melakukan hal-hal yang menghalang-halangi e, apa proses dan kemudian dilakukan e, pemeriksaan kode etik, saya khawatirnya itu yang menjadi permasalahan latar belakang. Jadi yang Anda mau mengatakan sebelum itu. ini Ketua KPK sempat membuat list nama-nama pegawai yang perlu diwaspadai. Ya, saya kira Pak Gufron juga tahu. Kalau Pak Gufron jujur dan berani berbicara, pastinya Pak Gufron akan cerita itu. Pak Gufron? <tuh> ya, Mbak Nana? Bagaimana Pak Gufron, apakah betul Ketua KPK sempat membuat list nama-nama pegawai yang perlu diwaspadai dan itu disampaikan ke Anda? Saya akan menanggapi secara umum dua hal ya, tadi yang disampaikan Pak Koko, apakah benar pimpinan uh, KPK itu uh, atau atau kami diperalat oleh Ketua, dan yang kedua, uh, apa yang dari Mas Novel itu, yang jelas kami sampaikan begini, bahwa dalam uh, apa uh, Perdebatan kami, kami bahkan sampai menyampaikan begini, jangan sampai kemudian kita atas nama radikalisme, atas nama terorisme, kemudian kita menyasar orang-orang baik. Jangan sampai kita terulang kembali sebagaimana eh, apa sejarah politik PKI dulu, kemudian menjadi labeling-labeling orang-orang baik juga kemudian dilebelis dengan PKI untuk menyingkirkan karena urusan-urusan politik. Itu itu kami sampaikan. Uh, uh, dalam kerangka untuk menjaga uh, marwah dan juga menjaga integritas uh, kelembagaan KPK bukan hanya menjaga Mas Koko bukan hanya menjaga okay. Mas Novel bukan hanya menjaga orang per orang sekali, sekali lagi karena KPK ini adalah milik bangsa aset bangsa Baik. untuk uh, memberantas korupsi Pak Gufron apakah anda mau menanggapi tadi yang spesifik disampaikan bahwa anda diperalat oleh Ketua KPK bagaimana sampaikan tadi itu buktinya bahwa kami di antara kami tidak saling memperalat bahwa kemudian ada perdebatan ada kemudian kontroversi di antara kami itu biasa Oke, tapi bagi... kami berlima telah memiliki telah menyampaikan kesepakatan kesepakatan itu bagaimanapun kami harus juga menjadi bagian yang harus mempertahankan itu Yang kedua poin dari Bang Novel apakah Anda mau menanggapi bahwa sebelum ini Ketika awal-awal Ketua KPK sempat memberikan daftar nama yang dianggap perlu diwaspadai, apakah Anda e, mengkonfirmasi itu? Karena pertanyaannya kepada saya, sekali lagi saya menyatakan, "Saya tidak pernah disampaikan seperti itu, tidak pernah disampaikan baik." Saya ingin karena ada juga di studio Mata Najwa yang hadir, Kasatgas Penyelidik KPK, Bang Harun Arashid, saya ingin meminta tanggapannya spesifik soal itu untuk mengkonfirmasi apa yang disampaikan oleh Bang Novel, karena kalau dikatanya kan harus lebih dari satu orang nih. Kalau saksi Bang Harun, Anda pernah mendengar itu? Tidak, ada list nama-nama yang dibuat oleh Ketua KPK, nama-nama pegawai yang perlu diwaspadai. Terima kasih Mbak Najwa. Assalamualaikum Pak Gufron, sahabatku, temanku, dan sekaligus bosku. Sudah sering saya bilang ke beliau, katakan yang hak itu, meskipun pahit. Kulil hak walau kana Selalu saya bilang ke beliau, suatu saat pernah, pada saat itu kira-kira enam bulan setelah beliau masuk di KPK, saya diminta untuk datang ke tempat beliau. Ini kenapa? Ada apa ini? Saya dipanggil seperti ini, gitu. Meskipun saya hampir ya seminggu sekali lah menjadi teman curhat dari beliau ini, tapi sepertinya panggilan yang sekarang ini begitu penting. Nah, saya tanya ada apa bos? Beliau bilang, seh Dia panggil saya seh panggilan sayang beliau kepada saya. Syekh, kenapa saya enggak mengerti nama Anda itu menjadi urutan teratas dari daftar yang pernah diberikan oleh Pak Firly kepada saya. Apa kesalahan saudara, apa kesalahan Syekh selama ini? Saya kan orang baru, tolonglah Syekh saya dikasih tahu. Loh, ada daftarnya itu, mana? Saya bilang, saya pengen lihat, Nah, dia bilang, aduh di mana ya daftar itu ya? Berapa orang kira-kira, saya bilang, yang menjadi catatan dari Pak Firly itu? Ya kira-kira ada 20-an sampai 30-an orang lah nama. Dan nama Antum itu ada di yang nomor satu. Waduh, saya ini secara pribadi tidak punya masalah dengan Pak Firly ini. Bahkan, Teman ngobrol Pak Firly, ketika jadi deputi, itu adalah saya. Hmm. Setiap sore, kalau Pak Firly lagi santai, saya dipanggil lah ke ruangannya. Cerita segala macam terkait uh, keluarga beliau. Caharun itu, apakah Anda sempat membahas nih? Uh, kenapa disebut berbahaya perlu diwaspadai? Kenapa Anda nomor satu harus diwaspadai? Nah, saya, saya tidak mengerti ya bahwa tahun 2018 itu Pak Firly memberikan penghargaan kepada saya dengan julukan Raja OTT. Karena memang pada saat beliaulah OTT itu terbanyak dilakukan. Nah, lalu kemudian saya pun sering diajak curhat oleh beliau. Oke. Okay. Saya jadi enggak mengerti kenapa saya harus menjadi orang yang paling harus ditandai, okay. dan harus diwaspadai. Caharun, apakah kemudian nama-nama di situ sekarang juga nama-nama yang akhirnya dinonaktifkan nih? Sepertinya beberapa nama juga tersebut di dalam daftar yang menurut saya sudah dipegang oleh oleh, oleh Pak Gufron itu. Pak Gufron, silakan ditanggapi Pak, karena ini langsung. Ya, uh, pertama yang perlu sampaikan bahwa memang saya sering uh, dengan Mas Harun dan juga beberapa teman yang lain, misalnya ada beberapa yang nama yang lain. Memang saya kadang mengeluhkan harus bagaimana menyikapi apa menyikapi isu-isu tersebut, begitu. Tapi tentang tentang nama saya tidak pernah kemudian menyebutkan nama secara langsung karena kami memang tidak tidak pernah dapat nama-nama itu secara secara tegas, begitu. Bahwa ada ya anggap beginilah bahwa kita kita selama ini mengatakan bahwa di KPK ada Taliban 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 dan salah satunya yang dianggap Taliban itu adalah Mas Harun saya 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 sampaikan kenapa sih lantas saya juga me, me, di beberapa media sebelum ini saya sampaikan bahwa dalam pemahaman saya dalam Oke. pemahaman uh, keagamaan saya tidak ada yang Taliban dalam perspektif uh, Wahabi jihadis ya yang ada yang memang Wahabi Salafi dan ada itu dan Baik. itu bagian dari spektrum keagamaan Islam yang saya eh, pahami dan itu tidak masalah dan itu sudah saya sampaikan di beberapa media sebelumnya jadi pa, dalam pandangan Baik pa, Pak Pagufron maaf saya ada... harus Pak saya harus tanya to the point karena ini pernyataan Anda berbeda dengan pernyataan Caharun Harun yang ada di sini jadi ya atau tidak ada list yang dibuat oleh Ketua KPK yang mencantumkan nama-nama yang sekarang kemudian menjadi non aktif nih Tidak ada kalau tentang nama-nama dan list situ bahwa kemudian saya Mendengar bahwa salah satu yang disebut taliban adalah Cak Harun, saya mengatakan begitu. Kenapa sih? sebenarnya apa yang terjadi? Oke, jadi, jadi Cak Harun ini, Cak Harun Anda uh, mengarang-arang saja begitu, karena nggak ada nih katanya. Jadi yang mengarang-arang Cak Harun atau Pak Gufron ini? Eh, begini, Mbak Najwa, saya begitu jelas pada saat itu beliau itu punya daftar dan daftar itu sempat saya minta. Bos kalau daftar itu, ya, daftar itu, kalau daftar itu, kalau, kalau nah, itu nggak ada. Ini berikutnya saya. Kok, Dipanggil juga oleh Pak Nawawi. Oleh ketua Kp, pimpinan KPK. Oleh pimpinan yang dan uh, mengkonfirmasi soal iya, itu. Iya, dengan Pak Nawawi Pamolangu. Saya dipanggil juga, Mas. Kata Pak Nawawi, uh, ini mohon maaf, Mas. Saya mau tanya. Saya oleh Pak Ketua diberikan daftar, Mas. Dan sekali lagi Pak Nawawi juga bilang, Mas Harun itu ada di urutan pertama. Loh, saya ini, saya siapa? Saya bilang gitu kok, kemudian saya ini menjadi orang yang paling berbahaya di situ. Oke, okay. dan saya baik. juga sempat tanya ke Pak Nawawi, baik. "Apakah Bapak masih menyimpan daftar itu?" Saya waktu itu dikasih, Mas, tapi di mana sekarang ya? Entah, sudah, uh, mungkin sudah hilang, kata baik. beliau baik, baik. Saya mau konfirmasi bahwa apa yang dikatakan sama Mas Harun itu, saya juga mendengar. Artinya, fakta itu saya yakini sebagai fakta ketika kemudian itu dianggap sebagai masalah seolah-olah yang bekerja baik itu masalah dan lain-lain saya kemudian bisa melihat bahwa proses-proses yang sekarang ini terjadi adalah upaya penyingkiran dan itu yang dilakukan oleh orang-orang yang punya kepentingan yang selaras dengan kepentingan koruptor Lalu dilakukan terus-menerus Itu Oke. yang terjadi Kita akan kembali setelah pariwara Siapa sebetulnya Harun Arasyid Kalau tadi katanya nomor satu dalam target yang harus diwaspadai Sebetulnya nomor satunya Cah Harun ini Yang paling sering melakukan OTT Juara nomor satu OTT di KPK Kasatgas Penyelidikan Yang sudah berapa tahun Mas Harun? 16 tahun ya kalau saya tidak salah Ya mau masuk tahun ke 16 Yang sudah 16 tahun di KPK Dan sekarang disebutkan Tidak memenuhi syarat tes wawasan kebangsaan Kita kembali setelah pariwara Tetap di sini 嗯。Yo Yo